Hujan lebat disertai angin kencang masih kerap terjadi di Merangin, bahkan sudah banyak kejadian pohon tumbang akibat kencangnya tiupan angin. Melihat hal ini, Kepala BPBD Merangin Mardiansyah meminta warga yang di sekitar rumahnya ada pohon besar untuk menebang pohon tersebut atau minimal melakukan pemangkasan agar saat angin kencang pohon tidak tumbang. Mengingat sudah sering terjadi pohon tumbang saat hujan, tak terkecuali pohon pelindung di Kota Bangko, pihak BPBD mengaku sudah meminta pihak Dinas Perkim untuk memangkas pohon lindung. Warga juga diminta tidak berlindung di dekat pohon pada saat hujan dan angin kencang karena akan membahayakan diri. Jadi imbauan kita, yang jelas ke depannya supaya pohon yang rindang, yang tinggi dekat rumah, ini supaya dipangkas, ya, tumbang, untuk menghindari kalau terjadi petir, angin, yang di luar yang pohon itu, sehingga nanti menimpa ke rumah. Jadi kita arahkan supaya pohon-pohon yang besar, termasuk di Kota Bangko, ya. Lut Hidayat, Jambi TV.